saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama merupakan ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Adalah istilah untuk semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Ya, untuk dikerjakan baik berupa ucapan ketika ucapan itu diperintahkan maupun perbuatan ketika perbuatan itu diperintahkan, baik yang tampak seperti yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan yang tampak maupun yang tersembunyi yang dilakukan oleh hati. Yani hakikat ibadah adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala ridai perbuatan tersebut. Dan bisa berupa perkataan, yakni ucapan lisan, ya, maupun perbuatan oleh anggota badan yang lain. Dari sini ya kita mengetahui bahwa ibadah itu mencakup ibadah lisan, ibadah hati, demikian pula ibadah anggota badan yang lain. Ibadah yang dilakukan oleh lisan misalnya adalah membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar, berkata jujur, memberikan salam. Ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoinya, dicintainya, maka jadi ibadah. Demikian pula ibadah itu ada ibadah hati. Seperti apa misalnya? Seperti memiliki niat yang ikhlas, melakukan amalan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, menginginkan kebaikan didapatkan oleh orang lain, memiliki akidah yang benar. Nah, ini contoh ibadah hati. Khusyuk menghadirkan, menghayati apa yang dia baca ketika sholat. Di sana juga ada ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang lain, ya, seperti berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, menyambung tali silaturahim, berbuat baik, ya, kepada teman dan tetangga, ya, dan sebagainya. Di antara ibadah-ibadah itu ada ibadah yang di dalamnya mencakup ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, yaitu sholat. Karena dalam sholat, ya, seseorang dia membaca zikir, baik berupa yakni takbiratul ihram, bacaan-bacaan ketika sholat. Demikian pula membaca Al-Quran, sehingga terdapat ibadah lisan. Demikian pula terdapat ibadah hati. Di sana dalam sholat jadi syariatkan untuk menghayati apa yang dia baca, yaitu dengan khusyuk. Demikian pula ada ibadah anggota badan, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan seterusnya, yang menjadikan sholat sebagai ibadah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya mengandung ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Karenanya saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "As-salatu 'ala waqtiha," salat pada waktunya. Ya, paling dicintai Allah. "Tsumma ayyun," kata Ibnu Mas'ud, "selanjutnya apa?" Qala, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyun," kata Ibnu Mas'ud, "selanjutnya apa?" Qala, "Al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah. Ya. Ini dalil bahwa salat merupakan ibadah yang paling utama, karena di dalamnya terdapat ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota badan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.